Baru-baru ini, salah satu klub raksasa di Liga Super Cina, Guangzhou Evergrande, telah mengumumkan saat ini mereka tengah melakukan progres konstruksi stadion baru mereka. Dan saat ini, mereka sudah memulai pembangunan stadion barunya, New Guangzhou Evergrande Stadium. Konsep stadion pun tidak main-main. Juara bertahan Liga Cina ini diketahui menggelontorkan dana sebesar 1,7 miliar US dollar atau setara dengan 26,3 triliun rupiah untuk membangun stadion baru ini, dan bakal menjadi salah satu yang termegah di dunia dengan kapasitas hingga 100 ribu penonton. Proses pembangunan stadion berkapasitas 100 ribu penonton itu dimulai dengan upacara yang dihadiri Ketua Dewan Grup Evergrande, Su Jiayin, dan Presiden Klub Xia Haijun. Tidak lupa, pelatih dan pemain Guangzhou Evergrande juga ikut serta dalam upacara pembukaan tersebut. Selama ini, Guangzhou Evergrande hanya menggunakan stadion milik pemerintah Guangzhou sebagai home base-nya, yaitu Stadion Tiane. Dan kali ini, mimpi untuk membangun stadion milik pribadi akhirnya bisa menjadi kenyataan. Dilansir dari Sina Sport, stadion baru ini dibangun bukan hanya menjadi home base dari Guangzhou Evergrande, tapi juga dalam rangka persiapan Cina sebagai tuan rumah Piala Dunia Antar Klub tahun 2021 dan Piala Asia tahun 2023 yang telah ditunda akibat wabah virus corona. Untuk dari segi penamaan stadion, nama Evergrande di stadion ini masih terkait perusahaan real estate terbesar di Cina, yaitu Evergrande. Adapun tema dari model stadion baru ini, yakni terinspirasi dari kota Guangzhou yang dikenal dengan sebutan Flower City alias Kota Kembang. Stadion tersebut nantinya akan memakai motif dari bunga seroja atau bunga lotus dan memiliki warna ungu dan warna jingga dikombinasikan warna merah sesuai warna kebanggaan klub di bagian lampu fasadnya. Nantinya, model bunga lotus itu akan diproyeksikan pada atap stadion. Seperti stadion modern lainnya, nantinya stadion ini tidak akan memiliki lintasan atletik yang mengelilingi lapangan. Jarak antara penonton dan pemain tentunya akan sangat dekat. Adapun kursi penonton, yakni akan memiliki kualitas yang sama dengan Emirates Stadium dan Tottenham Hotspur Stadium di London. Presiden perusahaan Evergrande mengklaim bahwa proposal desain diperoleh dari Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Stadion ini ditargetkan menjadi ikon baru yang ada di dunia. Stadion Evergrande akan menjadi landmark kelas dunia baru yang bisa dibandingkan dengan Sydney Opera House dan Burj Khalifa di Dubai, dan simbol penting bagi sepak bola Cina di dunia, ujar Presiden Evergrande Xia Haijun seperti yang dikutip ESPN. Tak hanya jadi salah satu stadion termegah, kandang baru Evergrande tersebut nantinya juga akan dilengkapi fasilitas latihan yang luar biasa. Bahkan kabarnya fasilitas tersebut akan melampaui fasilitas yang dimiliki klub-klub Eropa. Saat ini, Rungrado Media Stadium Korea Utara yang berkapasitas hingga 150 ribu penonton dan Camp Nou milik Barcelona yang memiliki kapasitas sekitar 99 ribu penonton masih menjadi yang terbesar di dunia untuk kelas stadion tipe sepak bola. Menyusul FNB Stadium di Johannesburg, Afrika Selatan yang berkapasitas sekitar 94.700 dan Stadion Wembley yang dapat menampung 90 ribu orang. Dengan hadirnya stadion baru milik Guangzhou Evergrande ini, akan menambah deretan daftar stadion terbesar di dunia dengan kapasitas lebih dari 90 ribu penonton. Bila stadion anyar Evergrande tersebut terampung, tugas berat juga akan menanti klub ini untuk bisa memenuhi kapasitas tersebut. Pasalnya, musim 2019 saja,
Klub yang berbasis di Guangzhou ini hanya punya rata-rata pengunjung 46.000 di Liga Cina. Target Evergrande tak selesai di stadion ini. Selanjutnya, mereka tertarik membangun dua lagi stadion besar di Cina dengan kapasitas hingga 80.000 tempat duduk. Luar biasa. Pembangunan stadion ini masih banyak menuai pro dan kontra, karena seluruh dunia sedang dalam masa krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi global COVID-19. Gelombang kedua virus corona juga masih merebak di Cina. Tentunya, banyak pihak yang menyayangkan pembangunan mega proyek ini karena menghabiskan dana hingga miliaran dolar. Yang sepatutnya anggaran sebesar itu sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan lain. Mungkin itu saja sedikit info tentang pembangunan stadion baru Guangzhou Evergrande Cina yang akan menjadi salah satu stadion terbesar di dunia. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam stadion lovers, salam stadium infrastructure, and keep respect.